Salah dua yang mewakili lah istilahnya gitu ya dari teman-teman penelitian ya kalau InnoVillage itu dia program itu program proyek sosial jadi lebih ke pengabdian pengabdian sih. Kan iya. Ya pengabdian pada masyarakat lah istilahnya ya hibah ya, iya, ya. Jadi hibah InnoVillage itu boleh dijelaskan teman-teman semuanya apa nih hibah InnoVillage itu. Jadi InnoVillage itu kompetisi sosial project nasional yang diadakan oleh Telkom University dan juga jajaran Telkom dan BUMN Indonesia. Di mana kita itu setiap tim akan mengajukan proposal dan ide inovasinya yang dikerjakan dalam bentuk basis digital gitu. Jadi outcome-nya itu digital. Digital, iya. Ya. Karena kita semuanya berbasis outcome-nya ya, gitu. Terus ada OBE sekarang ya, gitu ya. Nah, oke, terkait hibah InnoVillage ini ya. Kalau boleh tahu judul hibah InnoVillage ini apa? Tadi kan berbasis digital nih ya. Apa tuh? Yang diajukan istilahnya gitu kan biasanya. Proposalnya. Siapa? Ayo. Kalau nikah ini sakit gigi atau gimana nikah ini? Saya dulu aja. Oke, saya dulu aja ya. Jadi di Hiba InnoVillage ini kita mengajukan inovasi digital dengan proposal yang berjudul penerapan pembisik virtual sebagai upaya pemenuhan rekreasi bagi kawan difabel netra. Dan kita sendiri dari tim pasukan pembisik virtual nama timnya. Apa? Nama timnya kita pembisik virtual. Pasukan pembisik virtual nih guys ya, teman-teman ini. Wah, ternyata ada customnya atau ada kostumnya juga ya. Iya. Ada rompi face ya, kata iya. Face gitu ya. Fast. Wah, ada face. Kita juga punya dong. Baju seragam tuh fisik. Oh iya, kita kapan yang punyanya nih? Punya. Oh tenang ya guys ya. Saya kemana ini ya muka saya? Oke. Okay. Ya ini ada fisik ya. Jadi kalau mau baju kita ya baju fisik ini bisa tinggal pesan di humas aja. Oh. Ya guys, jadi teman-teman gak usah khawatir. Guys ya. Kita seragaman pesan di humas. Jadi seragaman jadi. Ada bajunya, jadi kan semua mahasiswa jadi bangga ya. Punya fisik keren gitu. Keren. Cuman kurang keren sih, soalnya yang pakai bukan kita. Iya, nah makanya. Kok keren juga kayak kita. Bisa aja promosinya dimasukin ya gitu. Nah terkait tadi kan hibah itu kalian kan membuat apa namanya judul proposal itu bisik virtual ya. Iya, apa namanya virtual. Buat
buat pemenuhan kebutuhan rekreasi kawan untuk difabel netra. Rekreasi difabel untuk difabel netra. Berarti kan yang tunanetra lah katakanlah di sini ya, yang tidak bisa melihat ya teman-teman. Nah, kenapa sih ide itu tercetus? Dari mana tuh ide itu tercetus? Mungkin itu idenya dari Pak Langgeng ya. Oh, gitu. Iya, jadi kita dikasih tahu kalau misal kita tuh kalau misal Pak Langgeng itu punya ide itu dan kita tuh langsung menjalani aja kayak bikin proposalnya dan segala macamnya itu kita teliti lagi, kayak nelaah lagi. Jadi di InnoVillage itu kan kita tuh mengeluarkan ide inovasi ya untuk pemenuhan untuk pengembangan nasional dengan beberapa SDGs. SDGs itu kayak kebutuhan di masyarakat yang harus dipenuhi, salah satunya topiknya itu ada sih disabilitas, terus ada juga untuk kebutuhan pariwisata, UMKM dan segala macamnya. Jadi kita itu sebelumnya calon-calon tim-tim ini dikumpulkan dulu nih bersama dengan kebetulan Pak Langgeng kemarin yang menjadi penanggung jawab untuk InnoVillage Divisip gitu. Terus kita kumpul dan akhirnya kita bahas deh ini berbasiskan si SDGs-SDGs yang ada tadi. Terus kayak kalau misalnya pariwisata kita ngembanginnya ke apa nih, kalau misalnya disabilitas apa. Nah kebetulan kemarin kita tuh ditawarin fokusnya ke 4 SDGs itu ya. 3 SDGs. Nah, terus kayak kita akhirnya kayak gimana kalau disabilitas gitu, kayak menarik karena belum pernah kayaknya masih jarang gitu ya orang-orang untuk berinovasi untuk mereka gitu. Akhirnya diskusi-diskusi dan Pak Langgeng mencetuskan gimana kalau pembisik virtual. Terus kita research bahwasanya di Bandung itu ada bioskop pembisik. Jadi selain di Bandung juga ada di Jakarta. Jadi teman-teman tunanetra itu biasanya menikmati film di bioskop dengan ditemani sosok pembisik gitu. Jadi ada orang lain yang non difabel yang akan menjelaskan menjadi pembisik. Disitulah kita langsung diskusi dan akhirnya gimana kalau kita virtualisasi si pembisik ini. Jadilah pembisik virtual. Wow. Itu kalau misalnya untuk konsepnya sendiri itu nanti pengeluarannya tuh kayak gimana tuh? Jadi kan pembisik virtual nih gitu kan. Nah itu tuh nanti si asetnya itu sendiri tuh berupa apa, Kak? Jadi si ini kan tadi kan kamu mau membuat pembisik virtual ya, nah itu tuh asetnya itu nanti berupa apa gitu keluarannya? Untuk menjelaskan itu kita pakai audio deskripsi. Audio deskripsi. Nah di dalam audio deskripsi itu menceritakan sinopsis, penokohan dan filmnya, kayak detail-detail filmnya, maksudnya kayak si perannya itu lagi ngapain atau bagaimana dia gelagatnya kayak apa, itu diceritakan secara detail. Iya. Kalau misalnya kita mau ngaksesnya gimana? Nah, jadi untuk mengaksesnya ini kan untuk teman-teman difabel netra ya. Jadi kita buatkan situsnya tersendiri. Jadi situs pembisik virtual. Jadi selain kita membuat produksi untuk filmnya sendiri, kita juga buat situs khususnya. Nama situsnya pembisik virtual. Ada website-nya? Iya, pembisikvirtual.or.id. Oke, .or.id. Iya. Oke. Ini bikin produksi filmnya juga? Iya, jadi kita itu mengkonversi film yang sudah ada ke dalam bentuk audio deskripsi dengan ditambahkan tadi deskripsi dari si pembisik virtual itu. Karena kan teman-teman difabel netra itu kan nggak bisa ya melihat, sedangkan kita kan kayak maksudnya detail-detail dalam film gitu. Sedangkan film itu kan cara berkomunikasi yang dilaksanakan melalui visualisasi. Dan banyak detail-detail yang tersirat gitu kalau dalam film kan. Seperti dari kayak tadi yang dibilang sama Widi itu, dari gelagat si karakternya ataupun dari cara bicaranya dan suasana latar tempatnya segala macamnya, itu kan harus kita jelaskan supaya bisa mereka membayangkan. Jadi kita tambahkan si audio dari naratornya, narator si pembisik virtual itu. Jadi InnoVillage dari mereka itu, inovasi digital dari tim Visip ini adalah membantu para tunanetra gitu ya, untuk bisa memvisualisasikan film yang tidak bisa mereka lihat, gambar-gambar yang tidak bisa mereka lihat
dengan menggunakan audio, ya, deskripsi audio di situ. Dia jelaskan ketika kayak kan kalau bagaimana cara menggambarkan suasananya, bagaimana menceritakan tentang atau menjelaskan tentang ini lagi tegang atau apa kayak situasinya seperti apa gitu. Oke. Jadi memang untuk membantu seperti itu. Bisa juga seperti itu ya, menarik ya. Oke. Nah ini kan berarti kan kalian kan menggunakan film-film yang sudah ada, yang sudah terkenal. Misalnya ada, untuk saat ini udah ada film apa aja tuh yang kalian gunakan? Film yang kita gunakan sejauh ini baru film karya siswa dan juga lembaga-lembaga pemerintahan sih yang memang untuk perizinannya tidak terlalu sulit ya untuk digunakan. Ada 3 film kurang lebih. Dan kita juga masih mau mengembangkan dan proyeksi untuk bisa memproduksi film-film nasional, film bioskop. Yang udah misalnya kayak Ayatnya Cinta, ya, betul. Kayak Cinta Bertasbih misalnya kayak gitu. Film horor juga mungkin ya. Dan doain ya guys, semoga nanti kita bisa menyediakan film dari semua genre buat teman-teman di Fabel Netra. Berhubungan dengan film itu kan berarti kan kita nanti berkaitan dengan hak cipta gitu ya. Izin menggunakan itu, walaupun kita mengkonversikan dalam bentuk audio dan mungkin kita edit lagi itu pasti kan ada izin itu ya. Nah di situ, nah itu bagaimana tuh untuk izin penggunaan? Nah kalau untuk perizinan itu kita pastinya harus mengajukan dulu ya perizinan, dan untuk film-film yang kita gunakan sejauh ini kita mengajukan perizinan dulu ke rumah produksi terkait. Dan juga untuk film-film nasional kita juga udah mengajukan sih, ada 2 film dan masih dalam proses. Kita juga mendalami undang-undang hak cipta, karena kan kita punya undang-undang hak cipta ya guys, harus diperhatiin juga. Dan sejauh ini kita masih mengulik si undang-undangnya itu sih untuk membantu proses produksi kita juga. Produksi. Karena kalau misalnya pada umumnya kan film itu digunakan kalau mau ditayangkan kembali itu untuk komersil. Yang artinya akan butuh dana besar gitu. Sedangkan kalau kita kan ini kan non komersil, dan ada sih di undang-undang yang sedang kita kaji itu memang menyatakan bahwasanya untuk penggunaan suatu karya jika digunakan untuk kawan-kawan disabilitas dan juga tidak non komersil itu tuh diperbolehkan. Tapi kita masih mengkaji juga untuk lebih lengkapnya itu seperti apa. Karena mungkin untuk rumah produksi itu kan beda-beda ya peraturannya. Jadi kita juga harus mengikuti apa peraturan mereka yang di sana. Kebijakan-kebijakannya. Selain kita berpegang dengan undang-undang hak cipta itu sendiri ya, karena memang ada terpisah sendiri untuk hak cipta itu. Ini kan balik lagi di film nih, ada lagi booming nih yang tentang hak ciptanya Mickey Mouse itu kan. Pernah dengar gak? Nah kan itu kan hak ciptanya Mickey Mouse juga sekarang udah jadi domain publik ya, gitu semua orang bisa make karakter si Mickey Mouse itu. Nah nanti kalau siapa tahu juga kalian bisa nanti yang lagi nggak ada hak cipta itu pakai aja gitu ya. Kalau berarti kalau kurang lebih itu contohnya ini kayak Brahma Kumbara Radio Bandung itu ya, kalau nggak salah ada misalnya dia menceritakan tentang Jusuna gitu kan, kayak lagi di suatu hari di ini kayak gitu ya. Terus, jadi kita bisa membayangkan gitu dulu tuh. Enak sih memang ya menceritakan kayak gitu ya. Nah ini kalian tuh yang mendubbing sendiri atau bagaimana? Kita juga. Jadi untuk produksi semuanya dari kita ya. Oh gitu. Dari situs, untuk produksi naskah dan juga skrip tambahannya, untuk produksi suara juga semua dari kita. Aku tertarik deh, maksudnya kayak proses produksinya tuh kayak gimana tuh? Boleh diceritakan gak proses produksinya seperti apa? Untuk proses produksinya itu kami kebetulan membeli voice over recording itu untuk membuat audionya. Jadi nanti kita itu menceritakan suatu kejadian itu lalu dimasukkan dan disatukan sama suara dari filmnya. Apalagi. Jadi di voice over, di dubbing itu dari kita, dan juga dari situs pun kita produksi sendiri. Jadi kita juga kerjasama dengan salah satu anggota tim kita nih. Dari ada berapa tim? Kita itu satu timnya ada 3 orang. Ada 3 orang. Iya, salah dengan dosen-dosennya berapa? Dosen itu 5. jadi 8. Jadi 8. Iya. Boleh sebutin aja siapa-siapa? Jadi untuk ketua timnya ada Widya Afrida, terus anggota satu ada aku sendiri, dan juga anggota 3 yang bertugas
sebagai web engineer kita ada teman kita Andriawan dari Programming Komputer. Fakultas MIPA. Iya. Terus kalau dosen-dosennya? Dosen-dosennya kita dosen pendamping kita Bapak Ahsanit. Oh, ada Pak. Iya, terus ada Bapak Langgeng, terus ada Bu Fali dan juga Bang Lipo dan juga Pak Trian. Ini emang udah sengaja dikelompokkan atau bagaimana sebelumnya? Jadi, kita kan produksi semuanya sendiri. Dan kayak semua tuh ada bagian-bagiannya masing-masing gitu dan butuh dosen-dosen tersebut pun mengarahkan kita untuk bagian kita masing-masing juga. Oh, gitu. Kayak semuanya tuh ada porsinya masing-masing. Mm-hmm. Nah, sebelumnya kalian tuh mengajukan diri atau bagaimana? Mengajukan diri gitu atau dipilih? Kamu ikut ya. Kita gitu. Mengajukan diri. Gitu. Kenapa tertarik? Karena itu hal baru ya. Oh, hal baru. Iya. Oh, Jadi tertarik kayak coba aja dulu kali ya, siapa tahu lolos. Ternyata lolos. Oh, ternyata lolos gitu. Ada sebelum kalian tuh ada peserta yang lain enggak? Ada. Kita ada. Itu ada dari FISIP sendiri kita kemarin ada 4 tim ya. Ada 4 tim. Iya, 4. Itu yang membagi memang dari kaliannya atau memang dari dosennya? Jadi kami mengajukan diri dengan peserta-peserta lainnya dan ya seiring berjalannya waktu kayak membentuk sendiri gitu. Kayaknya aku lebih cocok di sini gitu. Oh, jadi kalian yang membentuk timnya sendiri gitu. Iya. Nah, dari keempat kelompok itu gimana tuh? Dibaginya apa aja? Berdasarkan tadi SGDs yang ada? Iya. Oh gitu. Jadi sama-sama kita semua kayak dikumpulin bareng dan dijelaskan lah SGDs-SGDs tadi. Kita diskusi inovasinya dan masing-masing milih. Milih gitu. Ya. Kamu memilih ke sini gitu ya. Ke Innovation yang difabel ini iya. Oke, keren ya. Nah, dari yang sudah kalian lakukan itu ya, tadi semuanya ya. Nah, sekarang kesulitannya apa sih? Nah, ini kan yang paling penting nih, kesulitannya apa sih? Saya mungkin kesulitan kita tuh membagi waktu sih. Membagi waktu. Ya, itu paling susah di antara yang lain. Kenapa tuh? Membagi waktu antara apa istilahnya? Mungkin kan karena kita juga hari libur ya. Oh gitu. Ya, terus kemarin-kemarin juga kita tuh ada ujian. UAS. UAS. Ya. Kemarin kita ada ujian UAS, akhirnya kepotong-potong lagi. Oh gitu. Jadinya membuat kita tuh produksinya tuh yang harusnya cepat, jadinya lambat. Ya karena terhambat gitu waktunya ya. Oh gitu ya. Jadi istilahnya tidak menemukan waktu yang pas untuk bersama mungkin karena apa? Kita ini kan untuk proyek ini durasinya kurang lebih 40 hari hari dan 2 bulan lah ya. Iya, kita juga mulainya itu dari pada masa kita sebelum ujian dan sampai libur dan kebetulan kan tiga-tiganya beda program studi. Iya. Jadi dengan kesibukan-kesibukan masing-masing juga jadi harus ke waktu-waktunya. Konsistensi diperlukan di situ ya. Betul. Benar-benar satu dari program studi Bahasa Indonesia, satu dari komputer, beda fakultas. Lebih jomplang lagi. Jadi masalah penemuan waktunya lagi ya. Tapi karena sekarang udah era digital ya, jadi harusnya bisa memanfaatkan digitalisasi itu atau mungkin nanti tinggal kirim via juga. Sekarang kita gitu ya. Lebih fleksibel aja ya, sekarang. Iya, fleksibel, kan? Betul. The 5.0. Generasi Gen Z sekarang ya. Nah, untuk websitenya sendiri udah bisa diakses belum? Nah, aku untuk saat ini websitenya itu belum diuntukkan publik. Belum lagi proses. Ya, lagi proses. Secepatnya akan kita launching, guys. Iya, karena kan tadi 60 hari kan waktunya. Iya. Berarti kan harus cepet-cepet nih. Bentar lagi akan kita publikasi. Iya, boleh tau gak sih spill-spill berapa sih dan dibuatnya? Aduh, gak boleh ya? Boleh gak? Kurang lebih kayaknya SPP SKS 2 semester setengah gitu. Wow, kalian cukup bisa ya? Maksudnya kayak ya kalau 2 kali SKS SPP setengahnya berarti kan ya cukup lumayan minim ya kalau menurut aku ya segitu ya. Tapi kalian bisa membuat karya dengan budget segitu. Kalau boleh tahu ya paling 10 juta lah ya. Lebih gitu kan. Iya, dikit. Lebih karena kan cuma 2 kali SKS. Kan semurah itu gitu loh kalau bayaran di Universitas Pakuan itu ya. Jadi aku enggak tahu loh. Oh, berarti segini. Jadi gitu.
totalnya segitu, tapi dia bisa mengelola atau menghasilkan sebuah karya untuk kawan-kawan penyandang disabilitas, ternyata ya keren banget. Nah untuk pasti kan kalian punya kayak rumah naungan untuk disabilitasnya dong. Iya. Yeah. Nah itu daerah mana tuh yang buat itu kalian konsultasi dan lain-lain sebagainya? Itu ada di Kota Bogor. Di Kota Bogor juga. Iya. Yeah. Tepatnya di Kelurahan Tegal Gundil. Jadi kita kerjasama dengan lembaga ya. Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia di cabang Kota Bogor, dan mereka itu bertempatnya di Kelurahan Tegal Gundil. Jadi ada LBK Sekretariat Disabilitas Indonesia di situ. Oke. Nah, kakak ini berarti salah satu yang punya jiwa besar lah ya. Ya secara nggak langsung kan karena kak sudah memikirkan orang lain gitu kan dalam hidup kalian. Ketika misalnya kalian suka bentrok enggak sih kalau misalnya ngisi suara? Ribut-ribut gitu enggak sih? Nanti akan masuk ke dalam film, terus aku akan ceritain. Sekarang ini kita masuk ke layar yang menampilkan suasana desa kecil berlatarkan gunung yang megah dengan sawah yang luas. Terus kayak gunung yang megah. Iya. Wah, aku tahu tuh di mana. Di Apus. Ya, aku udah membayangkan di Apus di muka aku. Tapi kan kalau orang yang ini kan dia tidak tahu ya. Nah, jadi harus mana, lebih ya? Detail lagi. Jadi kayak misalnya nih ada suara motor lewat. Nah, jadi aku jelasin nanti terlihat sepasang pemuda-pemudi sedang berkendara mengendarai sebuah motor melewati pematang sawah menuju ke rumah gitu. Oke, pindah lagi ke Ciampea ya, kayaknya lebih. Ya, mungkin kami dia. Ya, pematang sawah, pematang ya, benar-benar balik lagi. Ini jadi begitu ya, sih ya. Bisa memvisualisasikan itu lah apa namanya? The power of suara. Iya, gitu. Betul. Kadang bisa mempengaruhi pikiran kita. Benar banget, sumpah ini keren banget sih. Tepuk tangan dong buat mereka gitu. Punya ide keren, dan kalian pun dalam ikut serta dalam itu keren banget. Dan semoga nanti lancar ya untuk produksinya semuanya. Tidak ada hambatan lah untuk dalam proses up kita itu ya tadi ya terkait itu paling sebenarnya di situ sih ya yang paling berat di situ. Kalau kendala dalam produksi kita itu sih. Iya kan ya. Karena kan biasanya kan orang-orang juga pengen tahu film-film yang lagi booming ini gitu kan. Kita juga kan emang goal utama kita itu untuk memenuhi kebutuhan rekreasi mereka dan jadi kayak harus benar-benar gimana sih buat mereka tuh tersatisfied gitu ya dengan produk kita. Jadi kita memang benar-benar ngusahain sih untuk itu. Itu goal utama kita adalah supaya bisa menayangkan kembali film-film nasional yang kita orang-orang non difabel ini bisa menikmati supaya mereka juga bisa. Bisa ya. Jadi memang buat semuanya lah. Iya. Kan gitu. Tujuan dari SDGs-nya itu kita SDGs nomor 10 yaitu kesetaraan. Sebelumnya kakak-kakak ini pernah ikutan yang lain enggak sebelum inovasi Innovillage ini? Ini perdana kita ya. Iya, ini perdana. Tapi untuk yang lain aku pernah tapi bukan di bagian akademik. Oke, di bagian akademik aku di mana tuh? Di basket. Wah, Kak Widi aktif orangnya ya. Jadi di basket juga ada gitu ya. Oke. Sulit gak sih untuk daftar Innovillage? Enggak guys. Kalau ada kemauan ya. Isi link aja guys. Link, jadi ya. Sama seperti tujuannya inovasi digital, prosesnya pun digital. Iya. Ini kan kompetisi nasional ya, dan artinya kita bersaing ataupun berkompetisi dengan teman-teman dari seluruh Indonesia. Tapi jangan jadi merasa kayak sulit banget nasional ya dengan teman-teman yang lain. Percaya diri aja guys. Karena kan memang ada pembimbingnya juga. Iya, kalian nggak sendiri ya dari pembimbing. Pembimbing divisi itu keren-keren. Wah, keren banget. Bener. Dengan dengan sportnya, dengan kualifikasinya mereka yang sangat-sangat berpengalaman. Ya kan? Pokoknya enjoy banget ya, nggak ada tuh kayak yang aduh pusing kayak gimana. Kalau misalkan kita pusing, kita tinggal bicarakan aja. Nanti pembimbing kayak mengarahkan untuk gimana. Mantap. Yang penting bawa beres. Iya betul. Jangan takut guys. Guys.
Nah ini udah salah satunya nih tuh, bener ya ini nggak ada bayaran belakang ya? Nggak ada ya guys, nggak ada. Bersih kok, bersih. Kok bersih tuh, ya karena memang itu ya. Kalau boleh tahu, kalau kakak itu bagian apa tadi? Penyuntingan editor? Iya, aku bagian produksinya. Kalau kamu? Aku bagian administrasi. Administrasinya. Administrasinya. Iya. Bertiga doang nih bisa. Iya. Bikin produksi. Berarti teman-teman di rumah juga bisa dong bikin harus produksi. Bisa, harus guys. Bisa, guys. Iya. Wah. Lufisnya bu. Fisip nih yang bisa nih. Tapi di fakultas lain juga ada yang mengajukan? Ada. Kebetulan. Ada dua tim yang lolos di FEB. Iya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oh, dari Fisip kalian wakil? Iya. Jadi kita dari Universitas Pakuan itu ada tiga tim. Ada tiga tim. Dua di FEB, satu di Fisip. Iya. Fisip selalu punya guys. Iya. Nextnya bisa 5 tim, 6 tim ya, iya. Ya. Tergantung lombanya ya. Iya, iya, jangan lupa ikut nanti. Ya 4 tim lah ya, kan dari kemarin kan ada 4 iya, tim. 4 timnya semuanya lolos nanti besok mah ya. Amin. Nah, kakak-kakak ini udah jadi pengalaman nih, nanti senior yang membimbing adik-adiknya. Mau lagi dong pastinya nanti ya kan? Pasti dong. Ya. Nagih tau kalau udah ikut gini tuh. Iya, nagih ya, karena memang ada pengalaman tersendiri ya buat kita, ya gak sih? Kalau buat kakak ada kan dampaknya apa nih buat kakak nih? Aku apa ya, jadi lebih kayak tadi rasa kepeduliannya tuh juga lebih keluar dan benar-benar rasa kreativitas sih, kayak siapa sih yang kepikiran gitu virtualisasiin sosok pembisik dan kayak padahal itu di sekitar kita tapi kok nggak bisa, nggak pernah kepikiran gitu. Jadi ketika udah kita buat, kita rancang langsung kayak oh, ternyata bisa loh, ternyata semudah itu loh. Kalau buat kakak dari dampaknya apa nih Pak Widi? Karena aku belum pernah lihat dan belum tahu disabilitas apa dulunya. Setelah aku terjun, aku ngerasa kayak ternyata gue ngerasa pahlawan. Iya. Dan gue ngerasa sempurna dan ngerasa beruntung gak sih? Iya. Ya gitu, yang paling penting kita harus bersyukur. Iya, betul. Terus selama ini juga merasa tidak bersyukur karena dikasih mata yang baik, digunakan yang tidak baik. Waduh. Tidak tahu juga. Tidak tahu juga ya. Ya sengaja yang tidak sengaja iya. Gitu ya. Terus mulai. Karena melihat mereka kayak tersentuh juga kan. Mereka juga nggak bisa lihat, berarti kita harus peduli sama mereka, harus bisa ngasih yang terbaik buat mereka. Wah. Biar menjadi setara biar kita semua semuanya sama lah, bisa merasakan yang sama sih gitu ya, setara. Itu poinnya ya berarti harapannya apa nih kak, lebih tadi kan udah dampaknya buat kakak gitu kan, selain harapannya, selain bisa menciptakan kesetaraan yang itu, harapannya untuk teman-teman FISIP dan mungkin dari yang mau masuk FISIP juga gitu, harapannya buat kakak-kakak apa? Dari kakak-kakak maksud buat kakak? Dari aku, semoga ini bisa menginspirasi dan menumbuhkan rasa berani sih, jadi lebih mungkin teman-teman bisa lebih apa ya, benar-benar aktif dan nggak takut untuk mencoba ataupun memanfaatkan segala peluang yang ada dan ide-ide yang kalian punya. Jangan merasa kayak gue sendiri, gue gimana ngembanginnya gitu. Banyak teman-teman dan aja ada dosen-dosen keren juga. Mungkin lebih banyak tanya dosen ya. Iya, lebih banyak ngobrol. Ada lomba apa tidak, kayak gitu. Karena itu juga berpengaruh ya. Salah satu pengaruh untuk melanjutkan gitu. Gitu ya. Kalau harapannya sendiri dari Kak Widi apa? Mungkin untuk lebih aktif atau gimana berarti mahasiswanya ya? Harapan aku mungkin bakal ada lagi yang lanjutin. Oh gitu. Dari FISIP, karena kan dari FEB udah dua ya. Iya. Mungkin kita bisa lebih. Oh gitu ya. Teman-teman, ayo jangan memutuskan harapan kakak-kakaknya doang. Lagi anak FISIP ya, keren-keren itu selalu ada gitu. FISIP itu ya, kita sosial ya. Terjun ke lapangan PKM itu udah biasa buat kita harusnya, ya gak sih? Betul. Karena kita berjiwa sosial. Betul. Ya gitu ya, oke. Kakak-kakak ternyata sudah tidak terasa nih waktu kita sudah. Padahal seru banget ya dari tadi ya. Aduh, dengan rompinya yang mana cok? Oh, kita temenkan. Iya. Dono ya, kita punya kostum kita sendiri ya, kebanggaannya. Oke guys, sudah tadi tidak terasa waktu kita menghabiskan 30 menit ya sama kakak-kakak semuanya ternyata. Enggak terasa ya 30 menit ya. Ya tadi kalau kata Kak Esa dan Kak Widi gitu kan, ayo gitu kan teman-teman, jangan takut untuk
memberikan percaya diri ya, untuk percaya diri, untuk memberikan ide-ide kreatifnya gitu kan, disalurkan lah istilahnya gitu ya, ide-idenya ke fakultasnya gitu, biar nanti bisa tersalur secara benar. Iya. Jadi teman-teman tetap di Visibility, Visible and Credibility. Like, subscribe and share. Bye bye guys. Thank you for having us today.